Informasi seputar Piala Dunia, saudara, salah satu peta kekuatan sepak bola Asia di pentas dunia adalah Iran. Namun sayangnya ini walaupun kerap tampil di Piala Dunia, Iran hanya dianggap sebagai tim penggembira karena memang tak pernah lolos dari fase grup. Pada ajang sepak bola terakbar sejagat di Qatar nanti, apakah keberuntungan akan berpihak ke tim Meli? Dalam 5 penampilan Piala Dunia sebelumnya, tim nasional sepak bola Iran tak pernah lolos dari babak fase grup. Walau selalu gagal, namun Iran kerap menyulitkan lawan-lawannya. Iran memulai kiprahnya tampil di Piala Dunia pada tahun 1978 di Argentina. Kalah dari Belanda di laga pembuka, Iran bersua Skotlandia dan diprediksi akan kalah mudah. Skotlandia mempunyai pemain yang bagus. 6 bulan sebelum Piala Dunia, saya mengirimkan asisten saya ke Manchester. Karena banyak pemain Skotlandia yang menjadi pemain kunci di Manchester United. Skotlandia mempunyai pemain hebat seperti Joe Jordan, Kenny Dalglish, Archie Gemmill, Tom Forsyth, dan tim Skotlandia sangatlah impresif. Iran berhasil membendung Skotlandia 1-1, namun takluk dari Peru 4-1 dan menjadikan Iran menjadi penghuni juru kunci dan gagal melaju ke babak 16 besar. 20 tahun berselang, Iran kembali lagi berlaga di Piala Dunia dan satu grup bersama Jerman, Yugoslavia, dan Amerika Serikat. Kali ini Iran tampil lebih baik. Walau kalah dari Jerman dan Yugoslavia, Iran mampu mencatat kemenangan pertama di Piala Dunia dengan menaklukkan Amerika Serikat. Pertandingan paling politis ini berakhir dengan skor 2-1 bagi Iran. Ketika saya melihat ke belakang, saya berpikir kemenangan kami adalah jalan Tuhan memberikan sesuatu kepada masyarakat Iran. Setelah segala sesuatu yang telah dilewati, ada kebahagiaan di seluruh Iran di saat kami mencetak gol kedua. Setelah semua kerja keras kami, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kini Iran kembali satu grup bersama Amerika Serikat. Akankah sejarah terulang? Ataukah Iran yang terbiasa bermain di Timur Tengah akan mampu menjaga lawan-lawannya dan lolos dari babak penyisihan grup? Dipersembahkan oleh